Pemirsa, Kota Jambi darurat adat jalanan. Terkait hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak Kota Jambi ikut andil dalam segi psikologis anak. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak Kota Jambi ikut serta dalam menanggulangi darurat adat jalanan di Kota Jambi saat ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas DPM PPA Kota Jambi, Noverinti Widiawanti. Noverinti mengatakan, untuk DPM PPA sendiri, mengambil dari sisi psikologi adat jalanan tersebut yang bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Sosial. Untuk DPM PPA sendiri, fungsi utama terhadap adat jalanan tersebut ialah pembedahan karakter perilaku psikologis. Dan kami dari sisi psikologinya, nanti kita datang setelah ditangkap oleh Satpol PP, diserahkan ke Dinas Sosial, yang pembenahan karakter perilaku secara psikologis baru dibuka. Mereka rata-rata secara sosial itu mengalami broken home. Kebanyakan seperti itu. Jadi di dalam kehidupan berkeluarganya kurang harmonis. Banyak sekali yang anak-anak seperti ini dengan latar belakang orang tua yang sementara itu, untuk psikologis anak jalanan tersebut, rata-rata secara sosial mengalami broken home atau di dalam kehidupan keluarganya kurang harmonis hingga faktor ekonomi. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.